Mas kasih yang bener kah? Dibakar. Masa mukaku disuruh dijeluk api? Dibakar itu pas masa lagi om. Api menyala itu bagaimana mukanya mbah itu? Mas, aku mau tanya. Aku kan kerja bangunan. Nah, terus aku kenapa? Gak usah malu, wis tanya aja. Nanti saya jawab, yang penting saya tahu. Aku lihat orang itu mau banyak ngelowin semua. Mas, terus aku kasih sabun apa ini yang bisa bikin glowing ya. Maksudnya? Gampang. Kalau saya itu mudah lah. Kemarin itu kalau pengen, kamu pernah nyoba apa saja? Saya pernah coba sop krim, terus minyak tanah. Kok minyak tanah? Berapa lama nyoba pakai sop krim? Itu sekitaran 1 bulan lebih. Ada hasilnya enggak? Enggak ada hasil, enggak ada. Terus pakai apa setelah itu? Diganti pakai apa lagi? Diganti pakai apa? Air jeruk. Ya. Pakai air jeruk. Terus mukanya terasa pedis tidak? Pedis, Mas. Tidak. Caranya ini, kalau menurut mbah saya dulu, kalau mukanya glowing kayak artis-artis seperti siapa itu? Pokoknya artis-artis, ya enggak tahu lah artis yang mana, pokoknya yang bersih mukanya yang glowing-glowing gitu toh. Itu kalau mbah saya dulu pernah cerita sama aku. Itu biasanya mbah saya biasanya pergi ke sawah kan. Bayangin orang sawah kan itu hitam semua. Tapi mbah saya itu pakai jerami. Anunya itu loh apa? Tadi itu ya. Nah, itu dikeringkan gitu. Kemudian dicampur sama sabun whey, dicampur sama mengkudu, terus dicampur sama apa lagi, ada satu air kelapa, ada minyak tanahnya juga sih sedikit toh. Kemudian dicampur sama apa satu ya, kalau nggak salah itu bengkuang. Mantap isinya ya. Terus ditambahin ini minyak tanah sama bensin lagi, dimasukkan ke dalam tempayan, terus disiramkan, kemudian diambil korek, dibakar itu pas lagi api menyala itu mukanya mbah itu langsung dicelupkan ke api itu. Bagus, mantap. Please, no. Bagaimana ya? Bagaimana kamu tanya sama aku? Saya sendiri aja nggak tahu. Kacau. Mantap, mantap. Nanti besok belajar lagi sama aku. Tak kasih lagi yang paling bagus, ya. Mas, kasih yang bener, Kak. Apanya? Masa mukaku disuruh dijeluk api? Panas toh. Bagaimana kamu tanya sama aku juga kan nggak tahu. Tahu mau kasih informasi yang benar. Iya toh. Kenanya mau ke mana kamu? Mau ke Jawa, mau pulang. Kapan? Biar berubah itu apanya, mukanya. Iya toh. Mau ketemu sama pacarnya? Ede. Saya sebenarnya tahu. Gampang itu. Kau punya uang berapa? Kau punya uang. Orang kalau mau punya muka glowy, terus yang bagus-bagus itu, ya harus pakai modal. Kalau nggak pakai modal, glowing pakai apa? Kau punya uang berapa? 1.000. Parah lo, 1.000 mau saya kasih bedaknya.
Bagus. Mau enggak 1000 harganya? Apa itu? Lumpur. Pakai bedak lumpur. Terus cuci pakai sabun cuci. Sampai gosok sampai lecet semua. Gimana? Orang mau glowing kena lagi kan? Makanya mau glowing enggak pakai muda capek deh. Salam marah-marah.